dia kemarin dapat potensi untuk dapat konten partner, tapi dia sendiri merusaknya. Saya secara instannya sih mengartikan personal branding itu apa sih, untuk membuat diri kita tuh stand out. Bukan kembali di era milenial kayak sekarang kok. Teman-teman mungkin, saya yakin deh teman-teman pernah punya masa alay. Saya tahu, karena saya juga pernah ngalamin.